Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini, kita akan mengajak Anda mereview harga burung yang berada di lapak. Lapaknya Bapak Gondrong ini teman-teman. Ini tepatnya berada di Manuan Lor Surabaya, Jawa Timur teman-teman. Untuk ancer-ancernya sangat mudah sekali, yaitu berada di depan TPS, tempat pembuangan sampah. Mungkin bagi teman-teman yang berada di daerah Surabaya Barat mungkin sudah tahu tempat atau lapak burung tempatnya Bapak Gondrong ini teman-teman. Stok mungkin amat sangat sedikit sekali menurut saya ini teman-teman. Ini ada banyak burung yang lokalan saja ini. Bapak Gondrong ini buka setiap hari mulai pagi jam 9 sampai jam 5 sore. Tepatnya jam 5 sore teman-teman. Mungkin untuk pilihan burung di lapak ini sangat terbatas sekali teman-teman. Tapi mungkin bagi teman-teman yang ingin mencari di daerah sekitar Manuan, ya di sini tempatnya. Oke, kita langsung review saja harga burungnya teman-teman. Yang pertama ada Loloan Manyar. Bapaknya memberikan harga Rp85.000 ini teman-teman. Jantan, betina tinggal pilih saja. Mungkin masih bisa dinego-nego lagi ini teman-teman. Sedangkan selanjutnya ada burung ninja ini teman-teman. Burung ninja bapaknya memberi harga Rp250.000. Mungkin masih bisa dinego lagi ini teman-teman. Sedangkan selanjutnya ada burung sogo ontong ini teman-teman. Kata bapaknya ini sudah berbunyi. Bapaknya memberi harga Rp150.000. Masih bisa nego teman-teman. Sudah memakai ring gelang. Pilihan sangat terbatas, tinggal satu ekor saja. Sedangkan selanjutnya ada burung sanger. Bapaknya memberi harga Rp850.000. Tinggal satu ekor saja. Ini ada kenari loper lokal. Bapaknya memberi harga Rp175.000. Sedangkan untuk yang warna kuning ini bapaknya memberi harga Rp300.000 teman-teman. Rp300.000 tapi masih bisa dinego. Ini barusan mabung burungnya teman-teman. Untuk selanjutnya ada burung perkutut lokal teman-teman. Harga Rp35.000. Tinggal pilih saja. Sedangkan selanjutnya ada perenjak sawah. Bapaknya memberi harga Rp35.000. Tinggal dua ekor ini teman-teman. Jantan semua. Untuk selanjutnya ada jalak kebu mata kuning ini teman-teman. Bapaknya memberi harga Rp150.000.
Tinggal satu ekor ini saja, teman-teman. Harga yang saya sebutkan tadi mungkin bisa dinego, teman-teman. Untuk selanjutnya ada puter pelung. Tinggal satu ekor jantan, masih anakan ini, teman-teman. Kisaran usia masih 9 bulan atau 8 bulan ini, teman-teman. Bapaknya memberi harga Rp150.000. Masih bisa dinego. Untuk selanjutnya ada cucak kombo ini, teman-teman. Tinggal satu ekor. Bapaknya memberi harga Rp275.000. Stok sangat terbatas sekali, teman-teman. Tapi mungkin bagi teman-teman yang berminat, monggo silakan saja datang ke sini. Ancer-ancernya sangat mudah. Bapaknya memberitahu saya di depan tempat sampah atau tempat pembuangan sampah ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian dulu, teman-teman. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan matur nuwun.